2-10 yang kembali anak korba ambil antang-antang sesudah terima anak sifat punggung 6. Langsung saja, sayang sekali saudara-saudara, mati langkah dari anak-anak sifat ini. Akhirnya angka bertambah untuk korba menjadi 3-10. Ya, kembali lagi saudara, anak dari korba ambil antang-antang sesudah terima dari belakang anak sifat. Sontek langsung saja, baik sekali saudara-saudara, anak-anak dari korba ini dapat menghalang-halangi pukulan dari anak-anak sifat, dan akhirnya angka untuk korba menjadi 4-10. 4-10, satu demi satu saudara-saudara, kini kembali korba sesudah langsung saja angkat tinggi anak sifat pukul. Baik sekali, apa yang terjadi saudara-saudara, ternyata anak-anak dari sifat ini melakukan pelanggaran, dan akhirnya angka lagi untuk korba menjadi 5-10. 5-10 yang kembali anak sifat ambil ancang-ancang sesudah terima dari korban punggung 3, berikan pada toser angkat tinggi punggung 10. Ada siapa di sana? Ternyata setelah toser ada di sifat angkat tinggi punggung. Baik sekali saudara-saudara, pukulan dari anak-anak korban ini, kembali lagi angka untuk korban menjadi 6-10. Satu demi satu akan menyusul dari anak-anak korban ini, yang kembali anak korban sesudah terima anak sifat berikan pada setelah toser, maksudnya ternyata bola terlalu jauh, dan akhirnya anak-anak sifat selamatkan bola langsung saja terima anak dari korba angkat tinggi pukul. Baik sekali saudara-saudara, pukulan dari anak-anak korba ini, dan kembali lagi angka untuk sifat menjadi 11-6. Ya, kembali sesudah terima siapa di sana? Sayang sekali saudara-saudara, mati langkah dari anak-anak korba ini, kembali lagi angka untuk sifat menjadi 12-6. 12-6, ya kembali lagi siapa di sana? Langsung saja angkat tinggi-tinggi dari anak toser korba ini, masih ada si toser, langsung selamatkan bola dari anak korba pukul. Baik sekali saudara-saudara, pukulan dari saudara anak-anak korba ini, dan akhirnya angka untuk korba menjadi 7-12. Ya, kembali saudara Akbar ambil ancang-ancang sesudah terima siapa di sana, langsung angkat tinggi pukul. Baik sekali, sayang sekali saudara-saudara, pukulan dari anak-anak sifat ini tidak dapat diantisipasi dengan baik, dan akhirnya angka lagi bertambah untuk sifat menjadi 13-7. Ya, kembali lagi anak dari sifat ambil ancang-ancang terima dari anak korba, langsung angkat tinggi saudara-saudara pukul. Baik sekali saudara-saudara, pukulan dari anak-anak korba ini saudara Pinky, dan akhirnya angka lagi untuk korba menjadi 8-13. Ya, kembali saudara kipas langsung terima bola angkat tinggi, ditenteng saja, masih ada anak korba, selamatkan bola lagi, diterima pukul dari belakang, masih ada terima siapa di sana, angkat tinggi-tinggi dipukul. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata bola termasuk, dan akhirnya angka lagi untuk kipas menjadi 14-8. Ya, kembali lagi saudara sifat langsung terima siapa di sana, anak korba pukul. Baik sekali saudara-saudara, pukulan dari anak korba ini, dan kembali lagi angka untuk korba menjadi 9-14. Ya, kembali lagi saudara, inilah diterima saudara anak sifat, contek saja, sayang sekali contekan dari anak-anak sifat ini kurang cermat, dan akhirnya angka lagi untuk korba menjadi 10-14. Satu demi satu akan menyusul dari anak-anak korba ini. Ya, kembali kipas terima bola, sayang sekali saudara-saudara, penerimaan bola yang kurang cermat dari anak-anak kipas ini, dan kembali lagi angka untuk korba menjadi 11-14. Ya, kembali korba ambil ancang-ancang sesudah terima terlatoser dari belakang, dipukul ke anak kipas, masih bisa diselamatkan, ternyata saudara-saudara mati langkah dari anak-anak kipas ini, dan kembali lagi angka untuk korba menjadi 12-14. Ya saudara-saudara, kita kembali lagi ke lapangan, dan bola mati dipegang oleh anak-anak dari korba, kembali sesudah terima saudara anak kipas langsung angkat tinggi dipukul. Baik sekali saudara-saudara, pukulan dari anak kipas ini saudara-saudara, dan akhirnya angka untuk kipas 15-12. Ya, kembali saudara-saudara Rio ambil ancang-ancang sesudah terima siapa di sana, langsung selamatkan bola saudara anak korba. Baik sekali saudara-saudara, cukup cermat saudara-saudara, pukulan dari anak-anak korba ini, dan kembali lagi angka untuk korba menjadi 13-15. Ya, kembali kipas terima bola angkat tinggi pukul, sayang sekali saudara-saudara, pukulan dari saudara Dani Koek ini cukup baik, dan akhirnya angka lagi untuk kipas menjadi 16
13, 16, 13. Ya, kembali si punggung 5 pergi ke belakang, ambil ancang-ancang, siap sudah terima anak korba, langsung berikan pada saudara Tosan, angkat tinggi, dipukul. Sayang sekali saudara-saudara, pukulan dari si punggung 6 ini kurang cermat, dan akhirnya angka lagi untuk Sipas menjadi 12, 17, 13. Ya, angka untuk korba bertambah menjadi 14, 17, 14, 17. Ya, satu demi satu akan menyusul anak-anak dari korba ini kembali ambil ancang-ancang. Sudah terima anak Sipas, angka tinggi-tinggi, dicontek saja, masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata mati langkah dari anak-anak korba ini, dan kembali lagi angka untuk Sipas menjadi 18, 14. 18-14, ya kembali anak dari Sipas ambil ancang-ancang, sudah terima dari anak Porba, angkat tinggi-tinggi, dipukul anak dari Porba, masih bisa diselamatkan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata salah satu tangan dari anak-anak dari Porba ini menyentuh net, dan akhirnya angka lagi untuk Porba menjadi 15-18, 15-18. Ya, sayang sekali saudara-saudara, dibiarkan saja, dan akhirnya angka lagi untuk Sipas menjadi 19-15. Ya, kembali anak dari Sipas langsung ambil ancang-ancang, diselamatkan kembali. Siapa di sana? Ternyata anak Sipas selamatkan bola, terima dari belakang dari pukul. Baik sekali, masih ada anak Porba, selamatkan bola, terima, berikan pada saudara Tosar, angkat tinggi, dipukul anak Porba. Sayang sekali saudara-saudara, pukulan dari si punggung 15 ini dari Porba tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh anak Sipas, dan akhirnya angka lagi untuk Porba menjadi 16-19. Ya, kembali langsung saja. Baik sekali saudara-saudara, pukulan dari anak-anak dari Sipas ini, kembali angka untuk Sipas menjadi 20-16. Ya, kembali anak Sipas ambil ancang-ancang, sudah terima di sana anak Porba, langsung terima bola, angkat tinggi-tinggi, dipukul anak Porba. Baik sekali saudara-saudara, masih bisa diantisipasi oleh anak-anak dari Sipas, dan kembali lagi angka untuk Sipas menjadi 21-16. Kembali Sipas terima anak Porba, berikan pada saudara Toser, angkat tinggi, pukul. Baik sekali, masih ada anak Sipas di sana, angkat tinggi. Baik sekali saudara-saudara, pukulan dari saudara Rio ini, dan akhirnya angka lagi bertambah untuk Sipas menjadi 22-16. Ya, sayang sekali saudara-saudara, kontrol bola dari anak-anak Porba ini kurang cermat, dan kembali lagi angka untuk Sipas menjadi 23-16. Ya, kembali anak Porba terima bola, angkat bola tinggi-tinggi, pukul anak Porba. Baik sekali, masih bisa diselamatkan. Ternyata saudara Rio ini cukup cermat, dan akhirnya angka lagi untuk Sipas menjadi 24-16. Ya, kembali dari anak Sipas ini ambil ancang-ancang, sudah terima anak Porba, berikan pada saudara siapa di sana, pukul. Baik sekali, masih ada terima Toser dari belakang, langsung dipukul bola, terima anak dari Porba, berikan pada saudara Toser, angkat, pukul. Baik sekali, masih bisa diselamatkan. Lagi-lagi saudara anak, apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata dari anak-anak Sipas ini melakukan pelanggaran, dan akhirnya angka untuk Porba menjadi 17-24. 17-24. Ya, kembali lagi siapa di sana, langsung terima bola anak dari Sipas ini, pukul bola. Baik sekali, ya, siapa yang terjadi saudara-saudara? Dan akhirnya bersaudara kedudukan dengan kedudukan 25-17, dan dimenangkan oleh anak-anak dari Sipas.